cakrawala Candra di muka, di balik keindahan panorama pantai Gerinting, merupakan sebuah potensi objek wisata bahari berwawasan kearifan lokal dengan masyarakat yang bermata pencaharian nelayan, bertani, dan berternak. Namun, di balik keindahan pantai Gerinting, kemiskinan masih bersahabat erat dengan masyarakat setempat. Salah satunya adalah keluarga Samsul Arifin. Samsul seorang pelajar yang bekerja keras setiap hari membantu kedua orang tuanya nelayan di laut, hanya untuk menyokong perekonomian keluarga. Rumah gubuk, reok, dan berlubang masih menjadi tempat tinggal Samsul beserta keluarganya untuk bertahan dan melanjutkan hidup dalam kehidupan yang sementara ini. Karena memang tak ada lagi pilihan lebih baik bagi mereka untuk tinggal. Alasannya saya membantu orang tua satu, yaitu ingin membahagiakan orang tua. Dan saya membantu orang tua karena saya melihat segi ekonomi orang baik. Yang pertama untuk membiayai sekolah dan adik-adik. Karena itu saya punya tekad untuk membantu orang tua. Sebelum berangkat, Samsul dan ibunya mempersiapkan bekal seadanya dan peralatan untuk dibawa nelayan bersama ayahnya. Samsul bersama ayah serta 20 orang kru lainnya pergi nelayan mulai jam 3 sore sampai jam 3 pagi. Kurang lebih 12 jam, Samsul harus mengadu nasib dan bertaruh nyawa di tengah laut mencari ikan, hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Setelah semua kru siap dan berkumpul, mereka pun pergi berlayar untuk mencari nafkah dengan nelayan. Hembusan angin sepoi-sepoi dan keindahan birunya langit serta laut mampu mengikis rasa penat, capek, dan panasnya berlayar di bawah terik matahari, sehingga berlayar terasa menyenangkan. Nelayan merupakan salah satu sumber mata pencaharian pokok masyarakat pesisir di Gerinting yang menjadi sandaran utama untuk bertahan hidup. Sambil lalu menunggu datangnya malam, Samsul dan para nelayan lainnya memancing ikan dengan alat pancing seadanya. Dengan berbekal nasi seadanya, Samsul mengisi perut dengan beberapa suap nasi untuk menambah stamina persiapan menjaring ikan pada malam hari, karena memang Samsul masih harus berbagi bekal dengan ayahnya. Rasa capek dan penat tersirat di wajah Samsul yang tidur pulas beralaskan jaring ikan. Pada tengah malam, Samsul harus bangun memerangi rasa kantuk dan penat teramat sangat
untuk memulai aktivitasnya menjaring ikan. Inilah yang harus Samsul lakukan hampir di setiap harinya demi membantu orang tua dan sekolahnya. Dengan sekuat tenaga, Samsul menarik tali tampar jaring yang telah mengupas kulit tangannya, menimbulkan rasa perih dan sakit. Namun, Samsul tetap berusaha memegang kuat dan erat sembari menarik tali tersebut, berharap akan ada banyak ikan yang diperoleh untuk dibawa pulang dan dijual. Keringat yang mengucur dan basahi hampir seluruh badan Samsul terasa sia-sia ketika ikan yang didapat hanya sedikit dan harus dibagi rata kepada 20 orang kru nelayan lainnya. Sehingga ikan yang didapat pun tidak cukup untuk dijual, melainkan hanya dimakan sendiri. Setelah semalaman nelayan di tengah laut, mentari pagi pun mulai menyapa bumi. Terpancar di wajah Samsul, semangat, optimis menatap masa depan. Karena Samsul harus meneruskan perjalanannya bersekolah. Sepulang dari nelayan, Samsul bersama ayahnya langsung beranjak pulang. Dengan membawa hasil nelayan kepada ibunda tercinta di rumah sebagai lauk makan. Kalau melihat pelajarannya, dia bukan satu-satunya orang yang terpilih di kelasnya. Di kelas, ketika waktu saya ngajar, sering tidur, ya kurang bersemangat, loyo, dan banyak faktor yang lain yang memang yang membuat tingkat kemampuannya kurang. Itu. Tapi kalau saya lihat, memang setiap manusia itu ada plus minusnya. Di sisi lain memang ada beberapa hal yang bagi saya, bagi Samsul itu ada yang mau diunggulkan lah, seperti itu. Seperti misalnya dia sesuai yang rajin di kelasnya. Memang benar, dia memang kalau dalam segi IQ memang kurang, tapi dia tekun untuk belajar. Dalam sisi kehadirannya ke sekolah, dari pagi sampai full akhir KBM, jam terakhir pelajaran dia tetap masuk tiap hari. Memang dia suka tidur, tapi ada sisi yang lain, dia tidur karena punya alasan. Dia bantu orang tuanya. Kalau malam ikut nelayan ke laut sampai jam 3 subuh, ya wajarlah kalau misalnya di kelas ketika jam-jam 9 dia tidur. Itu. Di sini juga ada juga satu hal yang perlu saya kagumi. Dia kalau ketemu sama teman-temannya, sama guru-guru, dia selalu sopan.
jadi dia selalu menghormati guru-gurunya. Samsul harus bergelut dengan waktu. Belum hilang rasa sakit, capek, dan penat dari tubuhnya, Samsul pun harus berangkat sekolah. Samsul melangkahkan kakinya menyusuri jalan di antara padi-padi hijau muda menuju sekolahnya, hanya untuk menggapai ilmu Allah dengan mengharap ridhonya. SMK Nurul Jadid tempat di mana Samsul dan temannya menuntut ilmu. Kesopanan menjadi prioritas utama di lembaga pendidikan tersebut yang berada langsung di bawah naungan Yayasan Nurul Jadid. Karena memang slogan pesantren Nurul Jadid adalah mondok untuk mengaji dan membina akhlakul karimah. Tak hanya ilmu agama, SMK Nurul Jadid juga mengajarkan ilmu umum seperti komputer dan keahlian lainnya sebagai bekal menjawab tantangan global. Tak heran Samsul di kelasnya sering tertidur pulas ketika mengikuti pelajaran. Mungkin karena Samsul terlalu capek setelah semalaman bekerja keras nelayan di laut dengan istirahat yang pastinya tidak cukup. Akan tetapi, Samsul merupakan salah satu siswa yang rajin ke sekolah. Walau tidak berprestasi, Samsul tetap semangat belajar dan patuh terhadap guru dan peraturan di sekolah. Sepulang dari sekolah, Samsul langsung menyabit rumput untuk memberi makan ternak sapi titipan orang yang dia rawat. Memang bukan sapinya sendiri, tapi inilah cara Samsul untuk mendapatkan uang tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan biaya sekolahnya.
Samsul itu orangnya berbakti kepada orang tua. Dia suka bekerja keras demi membantu kedua orang tuanya. Dia juga baik sama teman-temannya. Lucu, akrab, juga dermawan dah. Terus dia juga bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. Terkadang Samsul belajar sendiri di kelas setelah siswa lainnya pulang hanya untuk mengejar ketertinggalan materi yang Samsul tidak pahami karena sering tidur di kelas. Where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to. Tidak ada pengalaman pahit menjadi seorang nelayan. Hanya saja saya pernah memiliki pengalaman buruk di sekolah. Dikarenakan kondisi saya yang miskin ini. Saya pernah difitnah. Mencuri uang teman saya. Padahal saya enggak mencuri.
Sedangnya kalau pelajaran saya tidak pakai seragam, silakan di hilang. Apa? Dompetnya mana? Itu yang tadi saya taruh sini. Ada tadi? Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kamu taruh mana? Tadi saya taruh sini, Pak. Tadi waktu saya sebelum istirahat, saya taruh sini. Tapi setelah istirahat, nggak tahu kemana. Saya juga nggak tahu, bingung ditaruh kemana sekarang udah, Pak. Betul, sudah kamu cek semuanya? Sudah, Pak. Ini nggak ada. Baiklah, kalau begitu kita cek semuanya, kita geledah semuanya, kita suruh temannya. Agar tidak ada kecurigaan. Thank you.
Alfi Sukri Proponinggo. Samsul, apakah ini benar punya kamu? Kok bisa, Pak? Memang itu bukan punya saya, Pak. Tapi sumpah, bukan saya yang mencurinya, Pak. Pak, mana ada peninggalan itu, Pak? Dasar pencuri. Baik, kalau gitu Samsul ikut Bapak ke ruang DP, kamu jelaskan di sana. Ayo. Aku pun harus dibawa ke ruang BP untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Ada apa terkait dengan Samsul Arifin? Silakan ini Samsul. Terima kasih. Terima kasih Pak Manat ya. Ini ada apa, Alvin? Terkait dengan Samsul? Kok buat masalah lagi Samsul? Ini gini Pak. Tadi waktu saya di kelas. Ya. Setelah saya istirahat, saya kan ada dompet di tas. Ya. Nah, ternyata setelah istirahat, dompetnya saya hilang. Dan kebetulan tadi waktu jam pelajaran, Pak Mana dan beliau mengadakan penelitian di kelas, dan ternyata dompet saya ada di tasnya Samsung. Betul, Zul? Bukan saya, tapi... Betul? Bukan, Pak. Bukan saya yang ambil, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak masuk. Kemarin, kamu sudah buat onar di kelas. Ya. Bukan saya. Berkelahi dengan teman-temannya. Sekarang ngambil uangnya Alfi Sukrin. Tapi saya enggak mau ngambil, Pak. Pencurian di sekolah merupakan pelanggaran yang berat. Samsul bisa dikeluarkan dari sekolah. Kamu sudah terbukti mengambil punya Alfi. Kemarin perkelahian, sekarang pencurian. Mau saya keluarkan? Di BP, aku dimarahi oleh Bapak Vivin yang diancam dikeluarkan dari sekolah. Aku pun dihukum berdiri dan wajib mengikuti. Dan belajar bersama salat berjemaah.
Inama buistu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku dikirim ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu ada dua, akhlak kepada Tuhan dan akhlak kepada sesama atau akhlak kepada makhluk. Jadi contoh dari akhlak pada sesama manusia adalah saling menghormati, saling memaafkan dan menghargai orang lain, tidak peduli dan tidak memandang siapapun mereka, baik itu pencuri, bajingan, tukang fitnah atau pelacur sekalipun. Baiklah sahabat-sahabat santri, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengarkan ceramah dari ustaz. Tapi aku masih merasa sakit, bercampur khawatir karena aku diancam akan dikeluarkan dari sekolah di akhir masa pendidikanku. Aku berharap dan berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik buat diriku dan keluargaku, karena aku yakin Allah Maha tahu segalanya. Sendiri. Yang salah satunya kasus pencurian dan pemukulan. Dan kalian adalah orang-orang yang termasuk dalam kasus tersebut. Saya minta di antara kalian untuk memberikan penjelasan kasus tersebut.
Pak, kami nggak tahu masalah ini, Pak. Kalau udah jelas, Pak, bahwa pencurinya adalah Samsul, Pak. Jadi, kenapa saya, Pak, dan teman-teman, Pak, yang dipanggil ke sini, Pak? Gak jelas, nggak profesional. Betul nggak, teman-teman? Ya, betul, kan? Betul. Jangan bohong kalian. Saya tahu dari Bapak Vivin kalau kalian adalah pelaku sebenarnya. Loh, kok kami, Pak, yang dituduh? Mana buktinya, Pak? Jangan juga aja, Pak. Betul nggak? Kalau begitu, saya akan panggil saksinya. Saksi. Sebenarnya, Pak, memang mereka yang mengambil dompet Alfi. Karena ada Pak Guru, mereka menyimpan dompet tersebut ke dalam tasnya Samsul, Pak. Ada apa, Wan? Begini, Pak, saya mau mengatakan sesuatu tentang Samsul. Ada apa dengan Samsul? Sebenarnya Pak, bukan Samsul yang mencuri dompet Alfi, tapi Aji dan teman-temannya yang mencuri. Kenapa kamu tidak cerita dari kemarin-kemarinnya, Wan? Karena saya takut sama Aji dan teman-temannya. Karena mereka semua selalu bikin masalah dan cari gara-gara ke teman-teman yang lain. Saya nggak berani, Pak. Oh, jadi benar. Kalian yang mencuri dompetnya Alvin. Karena ada Pak Guru, kalian masukkan dompet itu ke tasnya Samsul. Benar?
dan memfitnah Samsul, maka kalian akan dikeluarkan dari sekolah. Pak, saya mohon jangan keluarkan mereka dari sekolah. Beri mereka kesempatan lagi, Pak. Baik. Oleh karena itu, berterima kasihlah kepada Samsul. Alhamdulillah.